Ini jalan buruk, jalan buruk. Nah, bisa dilewati. Ini buah sawitnya. Ini jalan ancur. Ini cara muat sawit pakai sepeda. Nah. Itu sana tuh? Nggak sana? Depan. Sarah lah tukang kabun nih. Sitaros Roboham. Ah. Dua pikul ya isinya. Dua pikul setengah. Ah. Ya, buahnya ya, harga murah nih. Ini cara muat sawit menggunakan sepeda. Itu pondok orang mana itu? Orang pemimpin itu. Itulah tempat tidurnya orang-orang pemimpin itu. Yang kerja sawit itu. Gimana tidurnya Pak Cidia, Pak?